So ini engine scrap dia. Mantap labu. Seri saja habis dekat 2000 lebih. Okay. Jangan meleleh Pak Imus. Okay guys, assalamualaikum semua. Seperti yang korang nampak video video awal tu lah, LC V1 aku dah serahkan kepada pemenang. Kalau negokkan kat situ, pemenang sebenarnya dia tinggal dekat Sarawak. So macam aku cakap, siapa yang menang untuk kos pengantaran, pemenang tu tanggungjawab sendiri. Macam tu. Sebab kalau area Semenanjung, kemungkinan kita boleh bawa motor tu untuk pergi ride kalau benda sambil hantar, and then balik double. Macam tu lah. Tapi pemenang tu kat Sarawak, so aku dah cakap untuk costing tu kena tanggung sendiri lah. Dan semalam kita dah serahkan kepada pakcik pemenang tu. So sebenarnya sedih lah, sedih. Ibarat macam LC V1 tu ada sentimental value 1. Tapi itu adalah LC V1 yang bukan yang viral-viral dululah, yang naik KL dekat satu MBU tu. Bukan, tu bukan. Itu LC V1 yang lain. Tapi kita nak cakap itu adalah rezeki dia. Macam mak aku cakap, kalau niat kita nak memberi, kita ikhlaskan. Nanti Allah ganti yang lebih baik. Betul. Dan sekarang ni kepada korang yang nak hantar motor, korang boleh DM admin gang. Buat masa sekarang ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4. Yang ni dah siap dah, tinggal owner nak datang ambil. Dan ada 5 lah. Ada 5 job. Yang ni powder coat full kilat untuk geng-geng PCO. Tapi dia bukan PCO, dia cuma nak make up ala-ala PCO yang main hitam kilat. Dia punya spek 63. Betul tak, Gil? 63. So 63. Dan sekarang ni apa aku nak buat? Kalau ni ikutkan aku, apa yang aku nak buat adalah sekarang ni aku nak check aku punya KRZ. KRZ aku tu dia punya slip, class slip. Sebab lagi 2 seminggu lebih lah. Bukan minggu ni, minggu lagi 1 akan ada ride pergi RTC Kawasaki bersidang. Event Kawasaki lah sedang cerita. Tapi itulah, tengok macam mana. Kalau aku tak ada halangan, memang aku akan turun dekat event tu. Nah, ni Mary Brown kat mana dia, geng? Mary Brown kat mana, geng? So sekarang ni geng, aku ni dekat Mary Brown Jenjarum. Senang cerita Jenjarum lah. Kalau nak ikutkan dengan Gombak, Jenjarum ni perjalanan dalam tadi berapa lah, 45 ataupun 50 minit. So kita senang senang cakap 1 jam lah, atas perjalanan 1 jam. So kerana nakkan engine, engine scrub. Engine scrap untuk original hand clutch. So aku COD sampai ke sini mat. Aku beli kat brother ni. Aku kenal brother ni pun dalam Facebook. So alhamdulillah dah dapat esok. Sebab benda ni untuk satu customer ni, geng. Satu customer ni modal dia tinggi. So dia berani modal tinggi. Sebab lagi pun mungkin dia tengok aku dalam YouTube kan. Sebelum ni aku ada aku lock KL Semban dengan Ajak, dengan Akil, dengan siapa lagi waktu tu. Ramai lah fighter waktu tu malam tu. Kita lock KL Semban pakai original hand clutch, lock tanpa risau, tanpa was-was orang kata kan. Ibarat aku lock daripada permulaan lock sehingga habis. Aku punya tangan kiri hand clutch tu tak pernah aku pegang dekat clutch. Macam tu lah. Terlalu yakin lah. So benda ni biasalah, modi bila kita rasa yakin dengan motor kita, kita confident. Macam tu lah. So dia nakkan spek lebih kurang macam tu. So kita cuba, geng. Kita cuba. Aku punya orang rumah ni dia beli makanan dekat Mary Brown. Lepas dia dah beli, kita balik Gombak lah, Mat. Aduh. Okay. The next day. Okay guys, kat sini yang ni aku ada. Okay, yang ni aku beli dekat apa ni, RC Motorsport. RC Motorsport, yang ni aku nak tukar baru lah. Aku harap lebih senyap lah, aku nak try. Okay, plan dia sekarang ni aku nak apa ni, nak tukar clutch belah sini. Nak tukar dia punya clutch plate, iron plate. Tapi Acap cakap, "Zul, sorry Zul, barang tu tak sampai lagi," dia cakap kan. Iron plate tu tak sampai lagi. So bagi aku,
aku hanya boleh buka, kemungkinan aku hanya boleh buka dahulu benda ni. Dan aku check kenapa membuatkan dia slip apa semua kan, contoh kan. Dan lepas tu aku nak tunjukkan korang sekarang ni. Barang panas, Mat, barang panas. So engine scrap. Engine scrap. Scrap ke scrap. So inilah dia, geng. So ini engine scrap dia. Mantap labu. So yang ni kalau negokan kat sini, crank dia memang standard lah. Kat dalam pun confirm boleh insert. So nak tak nak aku kena buka dahulu, nak tengok kepastian isi dalam enjin ni macam mana, geng. Aku kena buka yang ni dulu. So yang berkaitan dengan aku punya KRZ tu, kita tangguh kejap. Kita tangguh kejap. Okay guys, kita sudah lerai. Lerai kat sini. Yang ni kita dah lerai. Apa yang bagi aku macam ni, tengok. Tapi dia dapat clutch. Bagian clutch ni yang jenis apa ni? 3 keping ke 4 keping ha. Tapi benda ni tak ada masalah. Benda ni kita ada barang. Kalau buat kat Zofi Ahmad, kita ada barang. Kita tahu macam mana nak jadikan dia apa? 5 keping, 5 keping yang pelik besar-besar. Kita boleh buat. Don't worry, boss. Dan kat sini, bagi aku kat sini jackpot. Dia dapat coil padunya. Maksudnya coil ni masih cantik lagi. Ori motor tapi cun. Lip lap. Kemudian dia dapat dia punya magnet. Magnet ni balancer dia ada 3 titik. Baik kat ni. Dia punya ni 3 titik ni tujuan ni balancing. Kemudian yang ni dia punya apa ni, dia punya balancer belah kanan, belah clutch. Mantap. So ni dia punya crank standard. Ni crank standard. Nanti owner tu, owner ni LCBX. Dia punya LCBX ni owner dia. Kemudian dia cakap dia ada motor LCB1. So LCB1 dia yang dia nak up spec. Dia nak buat spec lebih kurang macam aku punya XYR dululah. Lebih kurang macam tu. So nanti LCB8 ni dia akan bawa balik. LCB8 ni dah siap. So video penuh tu kau tengok kat Akhil. So bila LCB8 ni dia dah bawa keluar, nanti akan masuk LCB1 dia. Itu time lah kita main Z6. Wow, nafsu gila. So kat situ kita buat original hand clutch lah apa semua tu lah. InsyaAllah kita cuba yang terbaik bagi kepuasan. Macam mana motor kita buat, macam tu motor customer kita buat. Aku akan buat video penutup sampai sini saja. Cuma aku nak beritahu, geng. Alhamdulillah rezeki masuk lagi satu biji motor. Dan motor V8 mana? Motor V8 dah keluar dah, geng. So motor ni dia nak buat apa ni, touch up plus dengan service top set. So ni spec 62 je, geng. Kepada korang yang tak tahu, sekarang ni Akhil buat service top set untuk motor Y15, motor LC service top set RM450, geng. Service top set. Kalau nak touch up ke nak tambah apa-apa tu, jangan tepilah senang cerita kan. Untuk service top set saja Akhil buka harga RM450. So apa je Akhil buat? So Akhil akan grembal balik, cuci head. Kemudian tukar spring buff, tukar buff seal, gasket top set, air coolant, minyak hitam, filter, geng. Itu yang Akhil buat. Last kali adalah tukar piston ring.
barulah motor dapat power balik. Tapi kalau macam contoh tiba-tiba customer kata motor dia lemau ke apa benda nak pick up balik ke, itu dah bahagian kelas lah, itu dah harga lain lah, itu borak tepi. Dan sekarang ni kalau nak ikutkan, untuk next video aku akan macam biasalah, motor kesayangan aku yang sentiasa viral dekat Facebook, selalu bila aku post mesti akan 100 orang akan share, repost ke apa benda semua tentang motor ni, geng. Tak sangka juga KLZ ni walaupun dah lama, ramai juga orang minat kan. Mungkin sebab tak elok kot kan. So aku rasa macam ni, geng, video aku sampai sini saja. Pada korang yang nak hantar motor, korang boleh WhatsApp admin di bawah, geng. InsyaAllah cepat atau lambat email akan balas, okay? Buat masa sekarang kita utamakan untuk LC dengan Y saja. Tapi kalau nak restore, kita borak tepi. Restore tu lebih kita seronok nak buat, geng. So itu saja, geng. Peace.